itu jumlahnya cukup banyak, ada 4 tempat. Kalau di total semua bentuknya adalah emas batangan. Kalau di total semua jumlahnya emas batangan itu adalah 1.900 gram. Jadi kurang 100 gram 2 kilo. Sebagian daripada barang yang sudah diambil ini yang dikategorikan sebagai pencurian atau setidak-tidaknya penggelapan ini digadaikan oleh yang bersangkutan karena yang bersangkutan memerlukan sejumlah dana untuk pembayaran hutang-hutangnya. Cukup banyak hutangnya karena ternyata yang bersangkutan ini terlibat di dalam suatu bisnis yang tidak jelas. Forek-forek itu. Vaksin untuk Indonesia, Jumat 9 April, jam 8 malam.